melati seringkali dikaitkan dalam hal mistis. Namun ada banyak manfaat tanaman bunga melati di depan rumah yang belum banyak diketahui. Melati merupakan jenis tanaman perdu yang berbatang tegak dan hidup selama bertahun-tahun, serta termasuk dalam genus dan juga tanaman merambat dari keluarga besar zaitun. Melati atau yang biasa disebut sebagai jasmine dalam bahasa Inggris ini mempunyai makna atau arti yang melambangkan kesucian. Bunga ini juga dilambangkan sebagai bentuk keagungan, ketulusan dan juga kesederhanaan. Bunga melati mengeluarkan aroma harumnya pada malam hari. Bunga melati biasanya digunakan sebagai hiasan pada seorang mempelai. Bunga ini berwarna putih yang melambangkan sebuah kesucian. Meski begitu, bunga melati ini juga tidak jauh dari beberapa mitos pada zaman dahulu. Bunga ini berbentuk seperti trompet dengan warna yang bervariasi, tergantung dari jenis dan spesiesnya. Tapi yang kita sering temui di Indonesia adalah tanaman melati yang berwarna putih. Pada zaman dulu menganggap bunga melati ini merupakan tanaman yang sangat mistis dan sering dikaitkan dengan Ratu Pantai Selatan. Dan mitos yang kita jumpai saat ini adalah keinginan seseorang untuk lebih dekat dengan Nyai Roro Kidul dengan cara memakan bunga melati dan ritual khusus. Dan mitos yang kedua ini sering kita dengar, yaitu dengan cara memakan bunga melati bisa memikat orang lain. Dan jika dilihat secara wajar, tentu saja aroma melati dapat memikat orang karena aromanya yang sangat kuat. Tetapi mitos seperti itu bisa saja benar menurut orang zaman dulu. Tapi kita juga harus tahu beberapa manfaat yang sangat fakta dan nyata terhadap bunga melati ini. Dan biasanya bunga ini bermanfaat seperti berikut ini. Manfaat bunga melati yang pertama yaitu meringankan penyakit asma, yaitu dengan cara mengambil beberapa lembar daunnya lalu direbus dalam air dan kira-kira 2-3 gelas lalu diminum. Dan yang kedua menurunkan demam, yaitu dengan cara mengambil daun dan bunganya lalu diremas dan direndam pada air hangat, lalu kompreskan ramuan ini pada orang yang terkena demam. Yang ketiga, bunga melati juga bisa dibuat teh. Teh bunga melati ini sangatlah baik bagi tubuh, karena kombinasi dengan daun teh kering akan membuat teh bunga melati memiliki aroma yang wangi dan rasa yang nikmat, dan manfaat yang berkhasiat karena tinggi akan kandungan antioksidan. Dan yang keempat, bunga melati ini juga bisa dibuat minyak atsiri. Bunga melati ini biasanya digunakan untuk kecantikan atau parfum. Akan tetapi minyak ini mulai dilirik karena khasiatnya untuk kesehatan, yaitu bisa membantu penyembuhan luka bakar. Ternyata bunga melati sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama di daun dan bunganya. Bunga melati dapat juga menjadi jalan alternatif alami tanpa mengkonsumsi obat-obatan. Dan itulah sedikit mitos tentang bunga melati dan manfaatnya. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, hanya andalah sendiri yang bisa menilai.